Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan berbagi metode ulangan harian menggunakan TTS atau teka-teki silang. Ini adalah TTS yang sudah saya buat. Ulangan harian menggunakan metode TTS ini susah-susah gampang, mudah-mudah, soalnya mudah-mudah tetapi agak susah-susah juga karena anak-anak atau siswa-siswa harus mencocokkan antara huruf per huruf, antara huruf satu dan huruf lainnya. Jadi sangat-sangat mengasah otak sekali dan cocok banget digunakan untuk anak-anak kelas 5 SD. Selamat menonton. Ulangannya kita akan pakai TTS. Ini ada akros. Akros itu artinya mendatang. Ya. Kalian lihat kalau soalnya nomor 2 berarti dia di nomor 2. Ya, mendatang. Ada dom itu artinya menurun. Ya, kalau dom berarti soalnya menurun diisi semua. Ya, kalian hitung kotaknya ini ada berapa. Ya, ini jangan basi isi karena seminggu lagi kita kan. Jadi ini dianggap sebagai pengambilan. Jadi ini bukan kelas-kelas yang ini.